와 여름이다 뜨거운 태양을 봐 Assalamualaikum, hai teman-teman, balik lagi di channel aku. Gimana kabarnya? Sehat-sehat ya? Nah ini aku lagi aktivitas di rumah, Kila lagi di sekolah. Teman-teman bisa lihat kerendeman aku. Ini aku lagi mau nebang pohon samping rumah yang udah mati. Aku tuh perlu buat ini DIY atau bikin pohon artificial olive tree atau pohon zaitun yang plastik, karena kalau beli yang jadi di Shopee itu mahal banget, bisa sampai 500.000. Nah kalau DIY itu paling modalnya ya sekitar 150-an lah mungkin ya, ditambah kalau udah ada batang pohonnya. Ini aku bawa ke rumah, terus nanti aku potong-potong rantingnya, soalnya sebagian rantingnya juga mau aku ambil buat hiasan rumah juga. Bener-bener ini ya, random banget aku gabut asli. Sampai tetangga juga ngelihat, buat apa bu? Katanya nanya. Aku jawab ya, buat bikin pohon. Gak tahu sih kapan bikin DIY pohon olive tree-nya, tapi ya mungkin tahun depan lah teman-teman. Yang penting aku udah punya batangnya dulu. Lanjut. Jadi bikin rumah kotor tuh gara-gara aku bawa si batang yang tadi, karena lumayan si ranting-rantingnya itu rapuh, jadinya pas aku bawa ke rumah itu pada jatuhan deh si ujung-ujung rantingnya. Dan lanjut, ini aku mau nyuci piring dulu teman-teman. Lumayan ya, dari semalam itu gak dicuci karena aku lagi males malamnya, biar pagi-pagi lah sekalian aku pikir. Dan setelah ini aku mau coba baking teman-teman. Aku mau bikin brownies. Jadi pas kemarin aku pernah belanja ke Naga, itu terakhir ada tepung pondan ya, yang varian brownies. Aku jadi pengen gitu bikin sendiri. Apalagi browniesnya itu yang bukan yang kering ya, dipanggang, tapi dia tuh gak yang kering banget, karena ini bisa dikukus juga, bisa dipanggang juga. Dan aku juga lebih suka brownies itu yang masih basah-basah gitu teman-teman, bukan yang kering banget gitu. Oke, nah ini lumayan banyak sih cucian piringnya. Abis ini aku mau keringin juga ya piring-piringnya pakai dish sterilizer sama pengering piring yang ada di rumah aku ini. Kila tuh masih sekolah loh sampai akhir minggu ini. Dan meskipun gak setiap hari, ada hari dimana dia libur, tapi aku tuh udah beneran gak semangat banget buat nganterin dia sekolah, karena bawaannya tuh ngelihat sekolah kanan kiri yang lain udah libur gitu. Sedangkan Kila tuh belum, sampai Sabtu aja dia masih harus ke sekolah teman-teman. Padat sekali ya. By the way, selama ini di video-video aku, selama aku nge-vlog, kayaknya aku tuh gak pernah baking ya, seingat aku. Kalaupun pernah ya paling bikin pizza gitu ya, itu juga pizza instan sih. Karena aku jujur teman-teman, aku kurang suka dan kurang hobi untuk bikin kue gitu, karena gak ada yang makan. Abi Kila itu gak terlalu suka kue soalnya. Kalau aku bikin terus, siapa yang mau makan? Paling ya kecuali kalau mau ngasih orang gitu ya teman-teman. Asli deh, gak begitu suka baking. Tapi aku merasa ada yang kosong gitu, masa masak doang gitu, harus bisa baking lah, meskipun gak sering-sering. Nah kebetulan aku tuh sekarang mau baking dengan cara instan aja. Terus alhamdulillah aku sekarang udah punya oven baru teman-teman. Dan itu tuh bikin aku jadi semangat untuk latihan baking terus. Siapa tahu nanti aku akan mencoba resep-resep yang baru, resep-resep yang benar-benar dibuatnya tuh dengan bahan yang banyak gitu kan, gak yang instan. Ya kita lihatlah, mudah-mudahan aku bisa lebih sering bakingnya ya. Entah itu nanti hasilnya buat disedekahin atau ngasih tetangga dan lain-lain. Nah ini adalah ovennya, mari kita ambil. Ini aku buka dulu jilbabnya ya teman-teman, karena aku ngerasa lebih gerah aja pakai jilbab yang tadi.
Nah ini dia Miku Electric Oven dengan kapasitas 22 liter. Cantik banget kan desainnya. Oven ini udah dapat free penjepit makanan. Terus ini juga ada kuas, ada penjepit tray-nya juga. Selanjutnya juga dikasih sarung tangan teman-teman. Lucu ya gambar strawberry. Dan ini juga ada tray untuk bakingnya atau loyang baking ya, warna hitam. Selanjutnya dia juga ada tray untuk memanggang teman-teman. Ini dia ya, warna stainless gitu. Dan di bawahnya juga udah ada rak penampung untuk remahan-remahan kue atau makanan yang kita baking. Nah untuk pintunya sendiri sudah dari kaca. Terus pintunya sendiri juga sudah soft open maupun close-nya dengan handle warna rose gold. Cantik banget teman-teman. Oven ini juga dilengkapi dengan 4 tombol pengatur. Yang pertama yang bagian atas ini adalah tombol pengatur suhu panas atas. Yang kedua ini untuk suhu bawah. Dan yang ketiga ini adalah pengatur untuk mode mau pemanas atas, bawah atau dua-duanya. Dan yang terakhir ini untuk pengatur waktu teman-teman. Untuk kabel listriknya ada di bagian belakang dan di sampingnya ini ada ini ya teman-teman, lubang untuk uap panasnya di samping kiri dan kanan. Kalau untuk urusan produk elektronik, Miku itu nggak pernah gagal, selalu cantik dalam bentuk desain, elegan, estetik, pokoknya teman-teman. Apalagi dengan harga yang terjangkau. Oven itu cuma harga 600 ribuan aja teman-teman. Dan materialnya juga udah pasti bagus banget, anti korosi, anti bau, anti luntur teman-teman. Oke, nah sekarang aku mau mulai baking tuh. Udah ada bahan-bahannya. Pertama aku mau mencairkan dulu mentega. Aku tuh pakai 2 resep ya, 2 resep fondan, 2 bungkus fondan. Satu bungkus fondan itu pakai ini 100 gram margarin atau mentega. Nah ini aku pakai yang 200 gram teman-teman. Langsung aku mau cairin dulu di atas kompor sebentar ya. Aku pakai merek Forvita ini teman-teman. Terus telurnya juga cuma 2 aja, 2 telur. Karena baking itu harus pakai telur yang suhu ruang, jadi ini aku belinya di warung dulu kemarin itu. Sebetulnya aku punya stok telur ya, cuman telurnya dingin di kulkas. Nah ini teman-teman varian browniesnya. Dan menteganya udah cair, langsung aja. Abis ini kita aduk adonannya. Pertama kita akan mengocok telurnya. Ini telurnya 2 ya teman-teman. Dan ini tuh bikinnya nggak pakai mixer ya, cukup diaduk-aduk aja pakai whisk. Untuk mengocok telurnya ini 1 menit kurang lebih, sampai dia itu apa ya, kayak ada bursanya gitu teman-teman dan kelihatan udah tercampur banget. Lanjut aku kasih air, airnya itu 2 resep, ini 80 ml ditambah mentega cairnya, semua kita aduk. Dan setelah diaduk nanti kita pelan-pelan campurin ini ya, bubuk fondant browniesnya. Tuh, pelan-pelan aja sampai nanti tuh adonannya jadi kental banget. Kental banget sampai agak susah diaduknya karena dia tuh kayak padat gitu teman-teman. Apalagi ini kan aku bikinnya 2 resep ya. Untuk taburannya nanti toppingnya aku ada choco chip sama keju, khasnya brownies. Aku gak ada potongan kacang almond soalnya. Nah tuh udah mulai padat banget diaduknya, agak berat teman-teman. Kita tetap aduk sampai dia rata. Tuh diaduk terus. Nah untuk wadahnya sendiri nanti aku pakai ini teman-teman, tempat muffin kayak gitu yang kecil-kecil. Jadi bukan aku panggang dalam bentuk loyang gitu ya, enggak. Aku pakai ini wadah lagi. Ini tuh wadahnya agak besar. Jadi 2 resep ini hasilnya cuma 10 cup sih teman-teman. Karena besar banget sih ini teman-teman cupnya. Kalau mau hasilnya yang lebih banyak ya wadahnya harus lebih kecil ya. Ini aku hentak-hentakan gini biar si adonannya itu merata teman-teman di setiap sudut apa kotak muffinnya ini. Bukan kotak sih, apa sih? Orang bentuknya bulat ya. Pokoknya cetakan muffin lah intinya nih. Kemarin itu pas aku beli cetakannya ini, itu aku buru-buru teman-teman karena kan nungguin, bukan nungguin sih, ditungguin Kila di mobil. Aku nggak bawa Kila waktu itu turun untuk belanja. Jadinya tuh asal ngambil aja dan ini aku ngambilnya yang kegedean sih menurutku. Tapi nggak apa-apa, makan satu kue ini aja udah kenyang banget sih jadinya. Ini per cupnya aku masukin 2 sendok makan ya kurang lebih.
dihentak-hentakkan biar rata menyeluruh ke setiap sudutnya. Nah, 5 aku kasih choco chips, 5 lagi aku kasih keju. Itu baru 9 ya. Nanti satu lagi belum aku tuang ke cupnya, ke cetakan muffinnya. Enak banget, wangi banget teman-teman ini. Tapi aku juga pengen praktek dengan bahan-bahan yang beda sih. Maksudnya pengen bahan-bahan sendiri gitu, bukan yang instan. Nantilah insya Allah kapan-kapan ya. Nah ini kejunya kita udah parutin, terus langsung masukin di atasnya. Nah untuk baking ini, ovennya aku panasin dulu selama 10 menit dengan suhu 180 derajat ya teman-teman. Dibiarin panas dulu, baru nanti kita masukkan adonannya. Baking kue kayak gini tuh enak banget kalau Kila itu lagi ada di sekolah. Jadinya nggak apa ya, nggak repot gitu ya, nggak direcokin gitu. Kalau Kila ada di rumah udah pasti rusuh teman-teman. Nah ini aku setting ya suhunya, waktunya untuk dipanasin dulu ovennya teman-teman. Yuk samaan, bentar lagi udah mau masuk Ramadan teman-teman. Kalau menjelang Lebaran kan suka bikin kue kering kan. Nah bisa banget nih pakai oven dari Miku ini teman-teman. Daya wattnya juga rendah banget, mulai dari 400 sampai 800 watt aja. Kapan lagi punya oven cantik seestetik ini, elegan desainnya. Miku itu selalu nggak pernah gagal sih kalau untuk membuat satu produk super cantik. Dan akhirnya setelah 35 menit waktu memanggang kue brownies aku, akhirnya matang juga teman-teman. Matangnya tuh sempurna banget. Dan ditambah ini juga browniesnya bukan yang brownies yang keras, yang empuk. Terus apa ya, aku tuh suka sih tipe brownies yang empuk seperti ini teman-teman. Satu pakai choco chip, satu pakai keju. Pokoknya buat teman-teman yang mau samaan punya oven elektrik dari Miku ini, bisa langsung cek description box aku. Di situ aku udah tulisin link pembeliannya teman-teman. Langsung diklik aja dan langsung belanja ya. Tuh ini teksturnya setelah dingin ya. Aku cicipin, benar-benar enak banget. Makasih teman-teman udah nonton video ini sampai habis. Mudah-mudahan ada inspirasi yang bisa diambil. See you on my next video. Wassalamualaikum, bye-bye.